Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan di mana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa risonet bisa tidak, bisa fast versa atau kebalik-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi. Tapi bagi siapapun kalian yang mengklik video ini, itu artinya tarikan energi kamu ada di sini. Jadi saran dari aku ikuti readingan ini mulai dari awal sampai akhir ya. Untuk di tema videonya yaitu ungkapan batin dari seseorang yang mencintai kamu. Jadi aku clarify lagi seperti apa ungkapan batin dari seseorang yang saat ini mencintai kamu. Seperti apakah itu? Mari kita lihat, oke? Okay? Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot atau buat kalian yang mau konsultasi atau yang mau personal reading, yang mau coaching Kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, coba kita lihat seperti apa ungkapan batin dari seseorang yang mencintai kamu saat ini. Seperti apa ungkapan batin dari seseorang yang mencintai kamu saat ini? Oke, seperti apa ungkapan batin dari seseorang? Yang mencintai kamu saat ini, seperti apa ungkapan batin dari seseorang yang mencintai kamu saat ini? Di sini ada Seven of Cups, Energy, Pisces, Cancer, Scorpio, Ace of One. Ada energi Taurus, Capricorn, Virgo. Taurus yang paling kuat di sini, kemudian ada juga Virgo, Capricorn ya, kuat juga. Kemudian di sini ada The Chariot, Aquarius juga kuat, kemudian Gemini. Itu juga kuat, tapi bisa aja cuma energi ya, jadi tidak bisa dijadikan patokan utama. Oke, okay. di sini juga ada Aries Leo Sagittarius, kuat juga di sini energinya. <tuh> Ungkapan batin dari seseorang yang mencintaimu, seperti apakah itu? Aku melihat, memang kebanyakan di antara kamu yang namanya pertikaian tersebut. Tidak bisa terelakkan, bahkan saat ini kebanyakan di antara kamu sedang menghadapi masalah yang cukup besar di dalam hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Aku merasa dia sadar bahwa selama ini dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik. Ego dia masih besar, temperamen dia, emosional dia juga masih naik turun. Dia sadar akan hal itu, tapi di balik sisi keegoisan dia, di balik kerasnya dia, di balik orang ini yang gak pernah peduli terhadap perasaan kamu. Sebenarnya orang ini sangat merasa takut kehilangan kamu. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu, kamu merasa, kamu ini gak ada effort, gitu ya, kamu ini gak mau berjuang. Karena aku ngerasa selama ini yang cukup berjuang tuh cuma aku aja, sedangkan kamu itu seolah-olah itu kayak biasa aja, cenderung menyepilikan hubungan ini, sedangkan aku udah terlanjur serius ke kamu, udah terlanjur cinta ke kamu, udah terlanjur sayang, tapi kenapa? Kamu seolah-olah itu gak mau peduli terhadap perasaan aku, kamu masih mikirin ego kamu, emosi kamu juga masih suka temperamen. Aku suka kamu jadikan sebagai pelampiasan emosi kamu. Kenapa? Padahal aku tulus ke kamu. Aku melihat bahwa memang orang ini dari segi psikologis dia masih belum bisa komitmen dalam mengendalikan hasrat emosi dia. Masih belum bisa menomorduakan ego dia. Karena apa? Ada sisi keras dari dia. Walaupun memang orangnya terlihat kayak nggak banyak bicara, orangnya tidak bisa gombal, tidak bisa merangkai untaian kata-kata yang indah, tapi aslinya pribadi dia keras banget. Orangnya tidak mudah dijinakkan, orangnya susah dikendalikan, egonya juga masih cukup tinggi, emosinya masih sangat naik turun. Itu memang sudah bawaan dari dia. Dan di sini aku ngerasa, walaupun demikian, tapi pada dasarnya orang ini sangat takut kehilangan kamu, karena dia menganggap bahwa hanya kamulah seseorang yang mampu ngertiin dia, hanya dia, eh, hanya kamu seseorang yang mampu memahami apa kemauan dia, karena memang yang saya lihat kamu juga cukup sabar gitu dalam menghadapi dia. Kalau kamu nggak sabar ya mungkin hubungan kamu sudah berakhir sejak awal. Tapi karena basically kamu sudah terlanjur berharap sama dia, sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan kamu, kamu tuangkan untuk dia. Jadi mau dia banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak nggak bisa ngertiin kamu, egonya masih tinggi, kamu masih tetap menerima dia apa adanya. Karena sejujurnya, kamu sudah terlanjur cinta, kamu sudah terlanjur sayang. Memang sih, kebanyakan di antara kamu banyak yang kecewa ke dia, karena dia sudah tidak sama seperti yang dulu. Dia udah banyak berubahnya, dia jadi gampang emosi, dia jadi gampang ngilang, gampang ghosting. Itu yang membuat kamu. Sering sekali ngerasa kesepian. Ya, kamu bangga punya pasangan, tapi sedihnya, kenapa di saat aku punya pasangan kok rasanya justru lebih kesepian di saat kamu jomblo dulu? Gitu mungkin kalau kamu dulu kesepian memang karena jomblo. Lah, ini kamu punya pasangan, tapi kesepian itu yang terkadang bikin kamu tersiksa batin kamu. Gitu, karena seharusnya punya pasangan adalah ya kamu nggak selalu sendiri gitu tapi yang kamu rasakan tuh kamu selalu lonely selalu kesepian dan di sini aku melihat dia sepertinya terlalu ambisi terlalu fokus terlalu nafsu untuk mencari materi sehingga terkadang kamu sebagai pasangannya itu sampai nggak dirokan sama dia Karena yang aku rasakan tuh orang ini selalu cari alasan, cari uang, cari duit, bekerja gitu. Makanya dia nggak bisa menghubungi kamu. Kenapa dia tidak bisa memberikan banyak perhatian ke kamu? Ya, kamu harus ngerti karena aku cari uang gitu. Karena banyak kebutuhan aku. Padahal sebenarnya bukan itu yang kamu harapkan gitu setidaknya sesibuk-sibuknya dia, tapi dia juga harus tetap ingat bahwa ada aku yang menunggu kamu. Tapi ini orang beda. Dia tidak pernah mengerti prinsip itu. Karena yang aku rasakan tuh, ya orang ini ketika dia sedang fokus gitu ya. Fokus bekerja, fokus cari materi, pasangan aja bisa jadi nomor dua gitu dan itu yang terkadang bikin kamu cukup ngerasa tersiksa padahal di sini tuh kamu sering loh mengorbankan banyak waktu kamu gara-gara dia gitu tapi kenapa kamu berkorban waktu untuk aku aja kamu nggak bisa Jujur kamu merasa sengsara dan itu juga salah satu hal yang membuat Kenapa saat ini kamu ragu ke dia? Karena makin lama bukan orang ini makin banyak waktu ke kamu, tapi makin lama seolah itu makin banyak drama dan alasan yang dia buat untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan, gitu. Beberapa di antara kamu saat ini ada yang seolah-olah itu sudah menyerahkan hubungan kamu terhadap Semesta, karena kamu gak tahu harus berbuat apa lagi di sini. Katanya, kamu gak bisa dewasa, tapi kamu sudah berusaha dewasa juga. Tetap tidak merubah sikapnya, dia katanya. Kamu orangnya cemburuan, tapi di saat kamu mengurangi rasa cemburu, kamu itu juga tetap nggak bisa membalikan fakta dia tetap aja masih suka suka dia mikirin ego dia sendiri yang katanya kamu dibilang suka ngambekan kamu udah berusaha sabar tapi dia sendiri yang secara nggak langsung memancing emosi kamu sehingga membuat kamu jadi ngambek lagi dan itu pun juga kamu sudah berusaha mengurangi rasa kemanjaan kamu, kengambekan kamu kamu jadi nggak banyak nuntut, kamu jadi nggak terlalu banyak hal yang kamu tuntut dari dia dengan harapan ya orang ini bisa memberikan perasaan yang sama. Tapi makin lama makin kamu nurut dia, makin tersiksa pula batinya kamu karena dia tidak berubah. Itu yang membuat seolah-olah kamu jadi saat ini tuh semuanya kamu serahkan aja sama Tuhan karena kemampuan kamu yang terbatas gitu. Kamu yang terpenting kamu sudah berusaha baik ke dia, menunjukkan sikap yang terbaik gitu. Tapi tetap tidak membuat dia berubah. Jadi selebihnya mau kamu mau berubah, ya udah gitu. Semuanya aku serahkan aja terhadap sang semesta. Menurut aku ungkapan dari batin perasaannya sebenarnya orang ini tuh dia sayang sama kamu tapi orang ini nggak tahu bagaimana effort memperjuangkan kamu dan bagaimana cara meluluhkan hati kamu karena ego dan emosi dia masih mendominasi sedangkan kamu orangnya nggak bisa dikerasin kamu orangnya nggak bisa terlalu didominasi Jadi aku ngerasa bahwa orang ini belum cukup bisa ngimbangin kamu gitu. Karena kamu sejujurnya nggak bisa didominasi dan nggak bisa dikerasin. Sedangkan dia sangat berbalik dengan fakta keinginan kamu. Dia masih mendominasi, mendahulukan ego dia, emosi dia juga masih dia kedepankan. Sehingga kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan selama ini jadi sia-sia. Di sini aku melihat ada di antara mereka yang menurut aku suka lepas emosi. Dan terkadang ketika dia ngomong itu ceplas-ceplos gitu. Dia nggak mikir perasaan kamu terluka atau tidak. Apakah kamu tersinggung atau tidak. Dari kefrontalannya, dari keceplos-ceplosan dia. Banyak hal yang sebenarnya membuat kamu merasa sakit hati. Tapi ketika kamu meminta penjelasan, dia cenderung menyepilihkan. Jadi ya udah gitu. Dengan sekuat hati kamu sabarin dia. Dengan sekuat hati kamu menutupi perasaan sedih kamu. Padahal jika ditanya, kamu banyak luka. Banyak juga rasa amarah yang kamu tutupin, karena kamu nggak ingin dia kecewa, karena kamu nggak ingin dia marah gitu. Karena saking besar cinta sayang kamu ke dia, sehingga walaupun mungkin harga diri kamu disepilikan, walaupun mungkin kata-kata dia banyak melukai kamu, itu bikin kamu rasa sedih, tapi tetap kamu berusaha menutupi di hadapan dia. Padahal ya kamu punya juga hati gitu. Dan hati kamu juga terluka. Tapi kamu tidak berusaha menunjukkan bentuk luka kamu ke dia. Dengan harapan ya biar orang ini selalu baik ke kamu. Karena aku merasa dia sering sekali banyak membuat kesalahan. Dan kamu juga sudah seribu kali memaafkan dia. Tapi itu tetap tidak menunjukkan rasa effort dia untuk menjadikan hubungan ini kedepannya makin lama makin membaik. Justru yang ada makin lama itu makin parah gitu karena dia banyak bohongnya kak gitu. Dia banyak bohongnya, banyak sandiwaranya. Dan aku ngerasa kayak ada sesuatu hal yang dia sembunyikan saat ini. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang peka, ada juga beberapa di antara kalian tuh kalian tahu gitu, tapi kalian nggak mau terlalu memberikan dia punishment gitu ya, sebelum kamu mendapatkan bukti fakta secara nyata gitu. Jadi kamu nggak ingin hanya menerka reka aja sebelum kamu tahu realita faktanya itu kayak apa. Orang ini tuh juga banyak janji loh kak karena apa yang dia katakan di awal saat dia mendapatkan kamu itu kayak dia udah berbeda. Gak pernah sama sekali kata-kata dia itu dia tepatin. Bahkan kamu aja ingin sekali menuntut keadilan dari dia itu gak bisa. Karena ya orang ini tuh makin lama makin banyak drama, makin lama makin banyak bohongnya, makin banyak alasannya. Sehingga kamu ingin mengungkapkan tapi kamu gak memiliki keberanian karena kamu takut emosi dia meluap-luap lagi, kamu takut emosi dia membara-bara lagi karena sejujurnya kamu ada rasa benci ke dia tapi benci kamu jadi berkurang karena Niat kamu memang baik ke dia, tulus ke dia, gitu. Hmm. Dan beberapa di antara mereka ada yang orangnya kepala batu. Orangnya keras. Susah diatur, susah dikasih tahu, susah dibilangin, susah dikendalikan juga. kamu aja minta perhatian dari dia aja nggak dapat tapi maunya dia selalu dimengertiin selalu diperhatikan ya sebenarnya tersiksa juga gitu kamu karena di saat kamu banyak kata yang kamu sampaikan ke dia dia tidak pernah merespon dan dia masukkan ke dalam hati yang ada masuk kuping kanan keluar kuping kiri capek dan di sini orang ini tuh kayak apa ya terkadang dia lebih peduli ke orang lain daripada yang kamu pasangannya terkadang orang ini tuh lebih mentingin teman-teman dia daripada kamu yang pasangannya gitu jadi kamu berpikir sebenarnya yang lebih berharga itu aku atau teman-teman kamu gitu. Karena dia yang aku lihat kalau sama teman-temannya itu dia mau banyak berkorban gitu. Tapi giliran kamu yang minta bantuan dari dia atau apa, dia selalu banyak alasan gitu. Jadi kayak kamu ngerasa aja kayak nggak pernah dihargai sama dia gitu. Sedangkan perjuangan kamu sudah banyak banget ke dia. Udah jadi support sistemnya dia, udah bantu materi dia, udah bantu banyak hal gitu. Tapi tetap orang ini gak mau nilai kebaikan kamu. Yang dia nilai hanyalah setitik kesalahan kamu yang tak sebesar dari kesalahan dia. Tapi tetap terkadang orang ini tuh suka membahas masalah yang sudah-sudah dia bawa ke masa yang akan datang nantinya. Gitu. Jadi misalkan masalah ini udah kelar nih gitu. Tapi nanti ke depannya giliran ada ribut-ribut lagi orang ini suka gitu, suka dia bahas. Loh, kamu kan dulu kan kayak gini orangnya gitu. Jadi aku nggak apa-apa dong. Nah, itu yang sebenarnya kamu itu ngerasa muak. Karena sebenarnya kamu itu pinginnya itu kayak kamu itu harus bisa belajar dari kesalahan gitu, bukan mengungkit kesalahan yang sudah-sudah. Tapi giliran kamu seperti itu, kamu dihujat mati-matian sama dia, dicaci maki. Kamu kok gini orangnya gitu gak bisa memahami aku gak bisa ngertiin aku ini kan masalahnya udah lewat nah kalau kamu gilirannya seperti itu dia nggak terima tapi aku merasa bahwa ungkapan hati dia yang paling dalam karena di sini beberapa di antara kamu ada yang sering kayak gini sama dia sering juga putus nyambung sama dia habis putus nyambung lagi putus nyambung lagi Sebenarnya orang ini nggak siap kamu tinggalkan. Kamu putuskan pun juga dia nggak bakalan mau. Tapi anehnya orang ini nggak mau berubah gitu. Karena sudah berulang kali ya sepertinya beberapa di antara kamu juga ada yang sempat minta putus dari dia. Tapi orangnya nggak mau. Karena ya sejujurnya ungkapan dari batin dia yang paling dalam. Orang ini nggak siap kehilangan kamu. Karena dia sadar gitu loh. Gak semudah itu bisa menemukan orang yang kayak kamu. Yang selalu bisa ngimbangin dia. Yang selalu terima akan keadaan. Walaupun kamu gak dihargai. Walaupun kamu disepilikan. Itu gak mudah. Makanya orang ini. Apabila kamu mengakhiri sama dia. Dia gak mau. Walaupun saat ini tanpa komunikasi pun. Ya aku percaya bahwa orang ini bakal balik lagi. Karena sebenarnya circle kehidupan kalian tuh masih dalam satu siklus gitu. Yang kalian gak bisa jauh dari hal itu. Bisa ya ujung-ujungnya nanti ketemu lagi. Gitu. Dan di sini bagi kamu yang baru kenal sama dia, mungkin ada sedikit perasaan ragu kamu ke dia. Ya ragunya apa gitu Ya kamu merasa bahwa pergerakan Kedekatan antara kamu dan dia ini terlalu cepet-cepet Terlalu buru-buru gitu Seolah-olah orang ini tuh sudah memberikan kode-kode Tentang perasaan dia ke kamu Sedangkan kamu itu masih ada bekas trauma Luka dari masa lalu yang masih belum sembuh Dan yang kamu takutkan adalah Kamu takut apabila menjalani kisah yang sama seperti yang dulu gitu. Yang artinya kamu udah berjuang, kamu udah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan kamu, tapi ternyata kamu ditinggal pada saat sayang-sayangnya sama dia. Itu yang kamu takutkan dan itu pun kamu menjalani hubungan sama masa lalu kamu itu butuh proses yang cukup panjang. Lah ini kenapa gitu? Aku baru kenal sama dia tapi kok nyaman gitu. Aku baru kenal sama dia, tapi kok kayaknya orang ini tuh bener-bener sudah dalam banget ke aku. Karena kamu merasa pergerakan hubungan kamu ini terlalu cepat sama dia. Padahal aku baru kenal sama kamu. Ada yang satu bulan, ada yang kurang dari satu bulan, ada yang dua bulan. Tapi kok orang ini tuh pengen cepat cepet, -cepet antar aku dan kamu ini ada ikatan lah. Ini sebenarnya apa? Gitu. Ada yang merasa ragu saat ini ke dia. Cuman aku sih merasa bahwa sebenarnya dia orangnya baik gitu. Kenapa dia cepet-cepet? Karena dia nggak ingin apabila kamu, apabila dia gitu ya, posisinya itu digantikan dengan yang lain. Orangnya nggak mau. Karena dia udah ngerasa klik ke kamu, dia udah merasa di dalam batinnya dia itu udah kemistrinya udah kuat banget ke kamu gitu. Jadi aku nggak mau gitu, kamu ada yang deketin. Jadi aku nggak pingin, kamu ada yang milikin selain aku. Ya aku sadar bahwa mungkin untuk mengungkapkan ini terlalu cepat. Tapi aku juga nggak bisa bohongin perasaan sendiri dong gitu. Bahwa ya memang kamu yang bikin aku nyaman gitu. Jadi kamu yang harus tanggung jawab. Apabila aku saat ini terlalu bucin ke kamu gitu. Terus juga di sini ada yang energy the moon. The moon tuh kayak saat ini kamu sedang terjebak di dalam sebuah tekanan tekanan hubungan yang kurang bahagia ya mungkin kamu melihat dia itu dulunya itu pribadi yang penuh perhatian banget gitu penuh kasih sayang bahkan seolah-olah itu kayak kamu adalah seseorang yang paling berharga loh di dunia ini di dalam hidupnya dia tapi kenapa air-air ini dia banyak berubah gitu dan kamu curiga takut apabila dia udah nggak cinta lagi sama kamu dia udah bosen sama kamu karena sejujurnya intensitas tuh saat ini jadi berkurang gitu dulu kamu sering teleponan sama dia chatting sama dia curhat sama dia tapi saat ini tuh orang ini makin menghindar dari kamu gitu seolah-olah itu kayak nggak mau memberikan kamu kabar gitu seolah tuh dia nggak mau ngasih kabar ke kamu seolah tuh orang ini tuh kayak orang yang paling sibuk seolah orang ini tuh orang yang uh, intinya itu kayak nggak ada waktu buat kamu gitu itu yang sebenarnya membuat kamu curiga loh kenapa kamu saat ini berubah padahal dulu kamu itu perhatian banget loh ke aku gitu padahal kamu itu dulunya itu bener-bener apa ya selalu jadi support sistem aku bahkan sering banget aku cerita ke kamu tapi kenapa saat ini tuh kayak seolah-olah kamu menghindar Apakah kamu saat ini ada cowok lain? Apakah kamu saat ini ada cewek lain? Gitu. Itu yang membuat kamu jadi kayak seolah itu menerka-nerka. Curiga ada, cemburu ada. Karena ya, kamu udah nyaman banget sama dia. Tapi kenapa di saat kamu sudah merasa nyaman sama dia? <tuh> tapi orang ini justru berubah. Nah, itu yang bikin kamu merasa takut gitu ya. Apakah perasaan dia sudah berkurang untuk aku, ataukah kamu saat ini ada yang baru yang jauh lebih baik daripada aku? Sebenarnya sih, dari ungkapan batin dari dia yang paling dalam, aku merasa bahwa saat ini dia sedang terjebak dalam situasi yang kurang baik, di mana ada beberapa di antara mereka yang tergoda dengan orang baru. Karena orang baru tersebut pinter banget gitu, merayu dia. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang lebih fokus terhadap masa depan, fokus terhadap karir dia, karena dia merasa bahwa di umur segini itu semestinya dia sudah banyak hal yang dia capai. Karena dia melihat teman-teman dia itu sudah banyak yang bangun perusahaan, yang udah usaha sendiri yang udah nikah tapi kenapa aku kok gini-gini aja apakah flashback ke belakang kemarin aku terlalu bermain-main sama cinta ataukah aku kemarin terlalu banyak ngebuang waktu-waktu aku untuk hal-hal yang gak berguna gitu jadi saat ini aku pengen fokus dulu intens fokus karir fokus masa depan biar kedepannya itu banyak hal yang aku capai gitu Baru setelah semuanya kelar, pasti aku akan kembali lagi dalam kehidupan kamu. Gitu, aku akan kasih penjelasan ke kamu biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, seperti itu. Terus, kita coba lihat lagi apa yang bisa kita lihat, ya. <tuh> Ungkapan batin dari seseorang yang mencintai kamu. Ungkapan batin dari seseorang yang mencintai kamu. Ungkapan dari batin seseorang yang mencintai kamu. Taurus Capricorn Virgo. Aries Leo Sagittarius. Aries Leo Sagittarius kuat di sini. Kemudian ini semua ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Berarti semuanya kuat ya di sini. Kemudian Gemini. Ada Virgo, Libra. Tapi semua kuat ya di sini aku lihat energinya. Dan di sini sih, aku merasa sebenarnya orang ini tuh banyak hal yang ingin dia ungkapkan mengenai perasaan dia ke kamu. Banyak hal yang sebenarnya ingin dia sampaikan, tapi masih dia pendam karena memang beberapa di antara mereka. Dia nggak tahu bagaimana cara dia memulai komunikasi sama kamu Terutama bagi kamu yang komunikasinya nge-stuck ya saat ini Yang nggak terikat komunikasi Yang saling blokir gitu Yang saling cuek-cuekan Sebenarnya banyak hal yang ingin dia sampaikan Banyak hal yang ingin dia ungkapkan Tapi dia nggak tahu cara memulainya gimana Karena ada beberapa di antara mereka yang Takut kamu salahkan. Ada juga beberapa di antara mereka ya. Dia takut karena salah. Karena dia banyak berbuat kesalahan ke kamu. Jadi kayak saat ini orang ini tuh sedang mencari posisi yang tepat gitu. Kapan orang ini tuh akan ngomong serius ke kamu. Tentang ungkapan hati dia yang paling dalam. Terutama untuk kemajuan hubungan ini. Oke. Okay. Secara garis besar sih, aku melihat seberubah-berubahnya dia ke kamu, tapi sebenarnya orang ini tuh, dia nggak siap apabila dia harus terlepas dari kehidupan cinta kamu. Karena kebanyakan di antara mereka sadar bahwa kamu itu tulus ke dia, kebanyakan di antara mereka juga sadar bahwa cinta kamu besar ke dia. Cuman aku melihat beberapa di antara mereka itu orangnya masih belum bisa berani mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Terutama bagi mungkin kamu yang menjalani cinta segitiga sama dia, karena aku melihat bahwa dia sudah mulai kembali dengan keluarganya. Makanya orang ini gak berani ngasih penjelasan ke kamu, kenapa saat ini intensitas antara kamu dan dia jadi jarang. Terus bagi kamu yang rasa LDR dan kalian saat ini nggak ada komunikasi, cuek-cuekan ya, dingin-dinginan. Sebenarnya banyak juga hal yang pengen dia ungkapkan saat ini tentang, menurut aku orang ini saat ini sedang terjebak dalam situasi yang sulit, entah sulit finansial, entah sulit masalah pekerjaan atau sulit membagi waktu. Yang jelas itu adalah alasan utama dia kenapa dia saat ini intensitas komunikasinya sama kamu jadi berkurang. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu. Bukan berarti dia juga nggak sayang. Dia sayang. Hanya saja waktu dia saat ini terbatas. Yang bikin terbatas karena keterbatasan waktu, pekerjaan, keterbatasan batin juga gitu. Karena banyak juga beberapa di antara mereka yang batin dia saat ini merasa tergoncang karena sedang menghadapi situasi yang cukup sulit. Dan orang ini nggak bisa sharing cerita ke kamu karena dia nggak mau membebani perasaan kamu juga. Mereka nggak mau nantinya kamu ikut sedih ketarik energi kesedihan dia. Gitu. <tuh> Dan di sini aku melihat mungkin beberapa di antara kamu ada yang merasa berpikir bahwa saat ini aku kangen kamu, bahwa saat ini aku rindu kamu. Bahkan bayangan kamu itu masih suka sliveran di hadapan aku, masih suka sliveran di pikiran aku, gitu. Dan sejujurnya kamu kangen, Kangen candaannya dulu, kangen suara dia, kangen di saat dia ngibur kamu, ya kamu kangen momen-momen itu. Tapi kenapa saat ini aku dan kamu jadi berjauhan? Gara-gara hal yang sebenarnya sepele masih bisa dibenarkan. Tapi kenapa makin lama makin berlarut-larut, makin lama makin panjang? Itu yang membuat kamu sebenarnya rindu. Saat-saat awal-awal kamu kenal dia, sebenarnya dia juga merasa kangen sama kamu. Dia juga merasa rindu sama kamu. Bahkan ada juga perasaan bersalah dan ingin sekali orang ini tuh mencoba gitu ya, membuat komitmen yang lebih bagus lagi, karena dia ngerasa bahwa saat ini komitmen itu ada tapi entah kamu entah dia gitu kayak kita itu sama-sama melupakan komitmen yang sudah dia buat jadi ungkapan dari batin dia yang paling dalam tuh kayak ya aku pengen gitu memperbaiki komitmen ini tapi nggak sekarang karena dia ngerasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat karena kamu juga masih emosi sama dia kamu masih kesel sama dia gitu dan di sini aku juga melihat beberapa di antara kamu itu kayak merasa bahwa pikiran kamu sedang kacau, banyak pikiran, gak cuma pikiran cinta aja, gak cuma pikiran kehidupan love life aja, banyak hal gitu. Dan sejujurnya kamu saat ini tuh butuh banget support system, seseorang yang bisa menemani kamu di saat keadaan kamu bingung seperti ini. Cuman, semuanya itu kenyataan jadi berbeda, gitu loh. Karena seseorang pasangan kamu yang semestinya saat ini menemani kamu, justru dia tidak ada, justru malah dia hilang kabar, justru malah orang ini tuh kayak seolah-olah di dalam pikiran dia tuh kayak gak ada nama kamu. Dan kamu saat ini tuh kayak terjebak dalam sebuah lubang kegelapan yang cukup dalam banget, gitu. Dan kamu bener-bener kayak sudah jauh dari dia. Sedih. Kecewa. Merenung. Itu yang kamu rasakan saat ini. Dan di sini tuh kayak kamu berpikir. Apakah kamu saat ini bener benar udah gak peduli lagi sama aku. gitu? Karena aku di sini bener-bener butuh kamu banget. Gitu. Karena aku melihat beberapa di antara mereka juga ada yang sebenarnya dia merasa cinta sama kamu, ngerasa sayang. Tapi ada juga beberapa di antara mereka yang udah mulai bosen ke kamu. Karena dia memang basically dia bosenan. Gitu. Ada juga beberapa di antara mereka yang pikirannya juga sedang fokus ke kamu. Makanya kamu selalu memikirkan dia. Terutama bagi kamu yang barusan ribut sama dia Barusan berantem sama dia Dan kalian tuh saling cuek satu sama lain Sebenarnya kalian berdua itu sama-sama saling mencari satu sama lain Tapi karena gengsi Itu yang membuat kondisi kalian gak kelar-kelar Makin lama makin parah Padahal ya dia takut kehilangan kamu Kamu juga takut kehilangan dia Tapi karena gengsi sehingga kalian berdua itu sama-sama gak saling mengungkapkan gitu dan di sini ada two of one, two of one tuh ada yang seolah-olah itu beberapa di antara mereka ada yang benar-benar sudah dibutakan, gitu ya. Dibutakan tuh dalam artian ya dibutakan sama seseorang yang baru, gitu. Ya mungkin lebih cantik daripada kamu, yang mungkin lebih ganteng daripada kamu. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa ada pihak ketiga yang membuat hubungan kamu saat ini jadi nggak baik sama dia. Dia jadi seenaknya sendiri ke kamu. Dia jadi nggak tahu gitu ya tentang batin kamu dan nggak mau peduli gitu ya. Karena aku merasa beberapa di antara mereka sifatnya mudah tergoda, mudah bosen, udah mudah bosen, mudah tergoda pula. Jadi aku merasa bahwa suatu saat Batin orang ini akan balik ke kamu. Tetapi kembalinya dia itu kembali dengan penuh rasa penyesalan. Karena apa? Ya, karena dia sudah menyia-nyiakan seseorang yang sudah tulus ke dia gitu. Justru malah dia hanya memikirkan kesenangan dia tanpa mikirin perasaan kamu. Dan suatu saat orang ini akan kembali lagi hadir di dalam kehidupan kamu. Dengan karma yang bertubi-tubi. Dan di sini juga ada connect Oxford. Aku melihat ada sebuah energi yang mengatakan bahwa ada juga saat ini yang hubungan kamu sedang tertimpa badai besar, badai permasalahan yang membuat kamu dan dia jadi terpisah. Ada yang dia minta putus ke kamu, ada yang kamu minta putus ke dia, ada yang kalian saling blokir satu sama lain. Jadi hubungan kamu jadi ngestak, nge break gitu ya. Karena entah kamu atau dia kurang bisa mengendalikan emosi. Justru malah saling menyalahkan satu sama lain, saling lempar kesalahan satu sama lain. Sejujurnya hubungan kamu sudah dingin, nggak ada hangat-hangatnya lagi. Dan sebenarnya nggak cuma kamu aja yang mikir saat ini, tapi dia juga mikir Kenapa komitmen yang udah aku bangun sekian lama sama kamu harus berakhir seperti ini? Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal gitu. Padahal ya kamu di awal tuh ngerasa cocok sama dia, ngerasa klik sama dia. Dia pun juga sama gitu. Tapi kenapa kita harus terpisahkan hanya karena emosi masing-masing, emosi yang meluap-luap gitu. Memang sih, sebelum kalian berakhir tuh ada yang merasakan bahwa kamu udah mulai dingin sama dia atau dia udah mulai dingin ke kamu. Cuman saat ini merupakan titik atau puncak di mana badai besar itu datang. Dan entah kamu entah dia saat ini tuh sedang berada di tahap fase memperjuangkan agar hubungan ini tuh bisa utuh kembali. Tapi kayak kamu itu ngerasa bahwa ini tuh nggak mungkin gitu karena kamu sudah terlalu berubah nggak seperti yang dulu. Jadi di dalam batin kamu itu ada rasa ketakutan tersendiri, takut apabila dia nggak bisa balik lagi gitu. Dan dia pun juga sebenarnya sama gitu. Dia merasakan sama apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Jadi antara kamu dan dia itu sama-sama mikir gitu. Oke, okay. Saran dari aku sih, untuk saat ini, apapun yang terjadi, masalahnya yang terpenting adalah kalian tahu cara bagaimana kalian bisa kembali, gitu ya. Dan jangan pernah menyalahkan satu sama lain, lebih baik sama-sama saling memaafkan, sama-sama saling ngalah, gitu. Toh, ini juga demi kebaikan hubungan kalian ke depannya, jadi nggak apa-apa. Jangan kedepankan rasa gengsi, karena gengsi itu akan menghancurkan segalanya. Yang kita cari adalah titik terang dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Apabila kamu sudah menemukan titik terang tersebut, maka kedepannya kamu bisa menjalani kehidupan sama dia dengan berbahagia. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, dan ditunggu readingan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.